Sebelum ini, itulah video rakaman CCTV memaparkan seorang individu mencurah cecair dipercayai minyak tanah di hadapan pintu masuk sebuah premis. Dia kemudiannya bertindak menyalakan api dengan menggunakan pemetik api sehingga mengakibatkan terjadinya letupan yang besar di kedai itu. Bagaimanapun, pada awal pagi Isnin, pihak polis berjaya menahan tiga individu termasuk seorang wanita dipercayai terbabit dalam kejadian itu. Kesemua suspek berusia antara 20 sehingga 25 tahun ditahan di Jalan Bukit Kapar sekitar jam 2 petang. Terdahulu, pihak polis telah menerima laporan mengenai kebakaran sebuah bengkel motosikal di Kapar Kelang akibat perbuatan khianat sekitar jam 8.53 minit pagi. Bertindak atas maklumat, tiga suspek itu ditahan dan motif kejadian masih dalam siasatan.